pembahagian tahun ini, kalau masih belajar dalam sirah, dia ada 13 tahun di Mekah dipanggil tahun kenabian. Jadi kalau disebut tahun yang keempat kenabian, maknanya Nabi belum hijrah. Sebab keliling hijrah tak ada lagi masa tu. Keliling hijrah start mula pada satu hijrah. Pun begitu kena ingat, kalender hijrah diasaskan zaman Umar. Zaman Nabi tak ada kalender hijrah. Sebab itulah zaman Nabi tidak ada awal tahun dengan akhir tahun. Tak ada zaman Nabi awal tahun akhir tahun. Sebab orang Arab dia ada 12 bulan. 12 bulan itu dia ada. Dia rotik 12 bulan itu tanpa menentukan mana bulan 1 bulan 2. Sebab tidak ada keperluan menentukan bulan 1 bulan 2 ini. Sebab tahun tak ada. Itulah nanti lahir 12 bulan awal tahun. Gajah. Mana angkanya, mana angka. Sebab orang Arab tak tahu. Ikut pada peristiwa. Kan? Tapi zaman Umar, bila berlaku peristiwa surat sampai lambat dan orang confused. Ini rejab-rejab ini. Rejab mana ni? Kalau rejab, kebetulan pun dah dekat dengan rejab. 3-4 hari lagi sebab surat yang Umar hantar. Tak macam zaman Nabi. Zaman Nabi surat dekat-dekat hantar. Zaman Umar rejab pula surat. Dia sampai, takkan rejab ni? Rejab tahun ni sebab lagi 4-5 hari dah rejab tahun. Kita nak letakkan tahun depan kot rejab ni. Ini confuse. Di Umar, di suara, kita kena tentukan tahun. Kan? Pilih-pilih dalam tahun tu, akhir sekali, ringkas cerita, setujunya, hijrah. Walaupun ada yang cadang, tak boleh lahir Nabi. Kan? Waktu Nabi tahun, Nabi lahir tu. Tapi Umar setuju hijrah. Kemudian bila dah tentukan hijrah, Umar tanya, kita nak mula bulan berapa sebagai bulan satu? Dan dah bila ada tahun, kita tahu bulan satu. Dan bulan dua tu akan ikut sebab kredit tu dah tersusun. Tentukan bulan satu. Sebab bila kita dah tentukan bulan satu, nanti kita akan tahu peralihan tahun. Ya, ada sahabat kata, ya Rasulullah, aku cadang Rabiul Awal bulan satu. Sebab Nabi lahir. Kan, Umar kata tak. Kita tak boleh, kita tak boleh ikut Kristian. Kristian tanggalnya daripada Nabi Isa. Kan, tak ikut. Kita kena ada identiti kita sendiri. Rabiul Awal tak setuju. Sebab kalau Rabiul Awal bulan satu, Rabi pun akhir bulan 2, Jamadil awal bulan 3, Jamadil akhir bulan 4, yang ni akan rodi kan? Terus. Pada bersama kata, ya Rasulullah, Ramadhan bulan 1. Kalau Ramadhan bulan 1, Syawal akan jadi bulan 2, Zulkaidah jadi bulan 3, Zulhijjah akan jadi bulan 4 dan seterusnya. Kemudian, Umar kata ada cara lain. Kebetulan kita tak ada zaman tu. Kalau kita hati ni, kalau ada ni, mesti dia cara Syawal. Syawal bulan 1. Sekali dengan kaya. Kita sama tahu kita kaya. Dan tuan-tuan, tahun baru bagi orang lain kan kaya je. Orang Cina tu kan. Baik. Akhirnya Umar tertarik dengan satu pandangan. Sahabat kata, wahai Amirul Mukminin, aku cadang bulan selepas musim haji. Sebab bila kita melakukan ibadat haji, kita dah mengerjakan rukun Islam yang kelima komplit dah. Dan orang yang balik haji ni, dia punya azam yang baru, semangat yang baru, seeloknya. Selepas bulan itulah, kita angkat sebagai bulan yang pertama dalam kalender Islam. Bulan haji, bulan Zulhijjah. Selepas bulan Zulhijjah, bulan apa? Muharram. Itulah sejarah bagaimana Muharram diangkat sebagai bulan pertama.